Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai, jumpa lagi kita pada part 2 video first order partial derivative. Okay, differentiation lah, partial kan? Partial differentiation, sorry. So, pada video yang sebelum ni, saya telah ajar kepada korang bagaimana nak mencari fx dan fy secara ringkas. Jadi, saya tahu ramai yang masih keliru. So, jom kita buat sama-sama example yang pertama dalam lecture notes supaya awak semua menjadi lebih fahamlah untuk cari fx dan fy. Okey, kita pergi kepada example pertama. Jadi, kita baca example ni. Dia kata, for each of the following function, dia suruh cari fx and fy. Okey, pergi kepada soalan A. Soalan A, dia kata fxy, soalan dia, 2x square minus 6y square plus 5y. So, to find fx, okey. Saya tulis dulu soalan sebab saya nak highlight nanti. Fxy sama dengan 2x kuasa 2 tolak 6y squared tambah 5y. So nak cari fx. Okey, jadi daripada sebelum ni kita, saya bagi tahu nak cari fx, awak highlightkan yang mana ada x. Okey, ini ada x. So apa jadi pada yang tak ada x? Okey, yang tak ada x tu dia akan jadi constant. Okey, jadi constant lah. Ini akan kamu, yang mana-mana yang tak ada x, kamu ada beza tak ada x kan? So yang tak ada x semua akan jadi kosong sebenarnya. Kita bezakan dia sebab dia adalah constant. Okey, jadi kita mula beza. Kamu bezakan 2x square, kamu akan dapat 4x. So bezakan yang tak ada x, semua akan jadi constant kan? So beza 6y square sebab dia bukan x, kosong tambah kosong. Jadi kamu akan dapat fx awak sama dengan 4x. So nak cari fy. Okey, kalau tak faham tengok pula macam mana nak cari fy. Okey, so daripada soalan, 2x kuasa 2 tolak 6y squared tambah 5y. So sekarang ni saya nak cari fy. So nak cari fy sebabkan dia y, buat apa? Highlightkan semua yang ada y. Okey, pandai. So yang tak ada y semua akan jadi kosong. Ha, mana-mana function yang tak ada y semua akan jadi kosong sebab awak nak beza terhadap y. Sebab kenapa jadi kosong? Sebab dia adalah constant. Okey. Jadi kita bezakan terus fy. Ini tak ada y, 2x square beza jadi kosong, tolak 12y tambah 5. So cantik kan, negatif 12y tambah 5. So fy awak dapat yang tu. Okey, faham? Okey, pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, awak tengok dia ada fxy dalam bentuk bracket kan. So kamu nak cari 2x tambah 4y kuasa 5, darab dan x square tolak 5y. Jadi sekarang ni bila dapat ni, ini adalah kuasa 1 ya. Ini apa adalah kuasa 1. So bila melibatkan kuasa 1, kuasa 1 ni, kita simplify dulu macam mana nak buat. Kita buka awak punya bracket. Jadi daripada soalan tu sebenarnya dia akan jadi dekat sini, 2x kuasa 3 tolak 10xy. Okey, 10xy tambah 4x kuasa 2y kuasa 5. Okey, tolak 20y kuasa 6. Saya expand dia. Okey, so itu adalah kamu punya yang expand lah. So yang mudah kita akan pakai yang expand. So sekarang ni saya nak cari fx. So saya salin semula lah, soalan dia senang. 2x kuasa 3 tolak 10xy tambah 4x square y kuasa 5 tolak 20y kuasa 6. So I want to find fx. So you want to find fx. So what the first step? Kita highlightkan mana yang ada x. So ini ada x, ini ada x, ini ada x,
Ini tak ada X. So kalau kamu tengok dalam situasi yang ni, yang apa beza yang ini? Ini duduk sebelah kan, 4X kuasa 2, Y kuasa 5. Dia duduk berkembar. So bila duduk berkembar, apa jadi pada Y ni? Y ni awak turunkan dia. Okay, turun, turun. Okay, kita memegang konsep macam ni lah. Awak belajar dulu, kamu ada 3x kuasa 2. So sebenarnya awak bezakan hanyalah x square. 3 ni adalah constant. Okey, kita kembali kepada soalan dia lah. Soalan dia kata kalau kamu beza terhadap x, y semua akan jadi constant. So sebab tu awak turunkan 3. Awak bezakan x square, awak dapat 2x. Sebab tu awak dapat sebelum selama ni awak bezakan 3x square dapat 6x. Okey, faham? Okey, konsep yang sama kita guna di sini. Okey, jadi apa jadi kepada yang ni? Ini tak ada langsung X. Yang tak ada langsung X ni, ini akan jadi kosong. Terus pergi beza. Bezakan 2X kuasa 3 dapat 6X kuasa 2. Tolak. 10X. Bezakan 10X dapat 10. Turunkan Y. So turunkan Y. So jadi Y dekat tepi semua itu. Tambah. Bezakan 4X kuasa 2 dapat 8X. Turunkan Y kuasa 5. Salin balik. Tolak. Kosong sebab dia tak ada X langsung. Okey, cantikkan dia. 6X square tolak 10Y tambah 8XY kuasa 5 tolak. Tak ada kosong. Inilah jawapan dia. Okey. Okey, boleh kan? Alright. So nak cari FY. Again, benda yang sama. Awak nak cari FY. Awak nak cari FY, awak bezakan dia terhadap Y pula. Okey, soalan. Salin balik soalan. 2X kuasa 3 tolak 10XY tambah 4. Tambah 4. X kuasa 2, Y kuasa 5 tolak 20Y kuasa 6. Ni soalan ya. So to find FY. Okay, nak cari FY. Again, kita buat apa kelas? Yes, highlight kan yang mana ada Y. Tukar highlight lah. So kita ada Y yang ni. Y. Lepas tu Y kuasa 5 dengan yang ni. So apa jadi yang tak ada Y langsung? Macam 2X kuasa 3. Yes, dia akan jadi kosong. So macam mana yang ini, yang duduk kembar-kembar ni, kita buat apa? Turunkan. Okay, yang ni pun awak buat apa? Turunkan. Okay, turunkan dia. Jadi dekat situ dia akan dapat, kita carilah FY dia. Bezakan, ini otomatik akan jadi kosong kan? Tolak, bezakan. Awak turunkan, bezakan Y dapat 1. Lepas awak turunkan apa? 10X. Tambah, awak bezakan Y kuasa 5 dapat 5Y kuasa 4. So, apa jadi kepada 4X square tu? Turunkan. Salin balik. Okey. So, tolak, bezakan 20Y kuasa 6 dapat 120Y kuasa 5. Okey, cantikkan jawapan. Kita akan dapat negatif 10X tambah 20X kuasa 2, Y kuasa 4 tolak 120Y kuasa 5. Okey, faham untuk dua contoh ni? Alright, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, kalau awak tengok contoh yang seterusnya ni, saya nak buat untuk FX sahajalah sebab FY saya rasa awak boleh try buat sendiri. Okey, tengok kepada soalan. Dia bagi X kuasa 2 tambah 5Y kuasa 3 dalam kurungan 4. Jadi, tengok kepada yang ini. Ini adalah kuasa yang ada besar dekat dalam kurungan kan? Jadi, dalam bracket awak kuasa besar, jadi awak kena guna power rule. Benda-benda tu kita pakai balik untuk SEM 2 ni. Jadi, to find FX. Ingat balik konsep power rule. Kuasa bawa ke depan.
kuasa bawa ke depan, nanti kuasa tolak satu beza dalam kurungan. Okey, kita pergi buat terus fx kuasa bawa ke depan. So dapat x kuasa 2 tambah 5y kuasa 3, kuasa tolak 1, 4 tolak 1, bezakan dalam kurungan. So saya akan tulis delta f delta x. Ini maksudnya kamu nak beza terhadap x lah dalam kurungan awak. Okey. Jadi 4 ini kita salin, x kuasa 2 tambah 5y kuasa 3. Kuasa 3. Sekarang ni kita nak beza dia terhadap x kan. So highlightkan x. Nampak? So yang ini tak ada x, 5y kuasa 3. Automatik dia akan jadi apa? Kosong. Pandai. So awak bezakanlah. Buat kurungan 2x tambah kosong. Cantik kan? 4x kuasa 2 tambah 5y kuasa 3. Kuasa 3 darabkan dengan 2x. Cantik kan lagi? At the end yang awak dapat 8x. X kuasa 2 tambah 5y kuasa 3. Kuasa 3. Okey, untuk FY buat sendiri. Sama sahaja. Okey, soalan E. FXY. Saya nak mencari FY pula. Tadi saya cari FX kan? Ni saya cari FY. So, yang ni FY buat sendiri. Try your own. Nanti boleh tanya kami. So, yang ni pun sama. Saya nak buat FY. FX awak cari sendiri. Sebab kalau buat semua, buang masa. Okey, kita tengok soalan. Macam mana nak cari eksponen? Ingat balik how to find differentiate eksponen. Salin beza kuasa. Salin beza kuasa. So, fxy. Again, I want to find fy. So, fy salin balik. Ex, 6x tolak 5y. So, awak nak beza terhadap y. Bezakan kuasa kan. Delta F delta Y 6X tolak 5Y. Okay, jadi kat sini awak salin E 6X tolak 5Y. Okay, beza terhadap Y. Yang ni Y, so awak highlightkan Y lah. So yang mana tak ada Y, automatik jadi kosong. Okay, jadi dia akan dapat dekat sini negatif 5. At the end you get negatif 5E6X tolak 5Y. So apa jadi pada FX awak? Buat sendiri. Bijak. Okay. Seterusnya. Saya tak tunjuk semua lah. Ni banyak ni. Ha, saya akan tunjuk. Saya akan pilih-pilih sahaja. So yang ini F. 3 ln x tambah y. Again, awak nak bezakan ln. Ha, ni macam uram. Saya ingatkan semula lah. Saya akan cari fx. Okay, how to bezakan ln? Bezakan ln, ingatkan masa itu 1 per kurungan. Beza kurungan. Okay, benda yang samalah. So, 3 tu constant awak kekalkan. 3 per x tambah y. Kemudian kita nak bezakan ke hadap x kan dalam kurungan. So delta f delta x dalam kurungan awak x tambah y. So dia akan jadi 3 per x tambah y. Okay, bezakan terhadap x separa. So highlightkan x. Yang lain akan jadi kosong kan. So yang ni dia akan dapat bezakan x dapat sama dengan 1. At the end awak dapat 3 per x tambah y. Okay, benda yang samalah. Fy cari sendiri. Cuba buat, fahamkan. Okay, pergi kepada example ni. Your DIY, you try buat sendiri. Okey, ini pun semua sama DIY buat sendiri sebab dia eksponen sahaja. So saya nak tengok yang last ni.
J, FXY 5 Epsilon Y. So sekarang saya nak cari FX. Okay, so better saya salin dulu soalan lah. So soalan saya FXY 5 Epsilon Y. Okay, so sekarang ni saya nak cari FX. So buat apa kelas nak cari FX? Ya, highlightkan yang mana ada X. So sebabkan dia kembar macam yang ni, yang ni buat apa? Yang long Y turunkan. Okay, ha, sebabkan dia constant, constant kita turun sahaja. Jadi kamu bezakan 5EX, salin semula 5EX, bezakan X kurungan satu lah kan, bezakan terhadap X kan, satu. And then ini awak buat apa? Turunkan, salin balik long Y, ha, turun. Bila saya turun, salin semula lah. Okey, cantikkan dia. Dapatlah 5EXLON Y. Okey, nak cari FY pula. Okey, kita buatlah sama-sama yang ni. Okey, nak cari FY. Okey, saya salin dulu soalan. FXY 5EXLON Y. Okey, sekarang ni kita nak cari apa? FY. Okey. So nak cari FY buat apa? Highlightkan yang Y. Okey, kalau yang lelaki allergic dengan warna pink, kita tukar highlight warna biru. Nak cari long Y. Ha, ni nak cari Y. Highlightkan yang Y. So apa jadi kepada kembar dia di sebelah ni? Kembar ni buat apa? Turun. Sebab kita tak nak usik dia, sebab dia berkembar. Turunkan dia. Awak tak boleh pecahkan dia. Tak payah guna product rule. Ha, product rule tak ada, tak payah. Okay, so awak pakailah konsep ni, awak turunkan dia. So turunkan, ha, turunkan kelas, ha, turunkan, dapat 5EX. Okay, so bezakan lon Y ni, awak bezakan lon Y, dapat 1/Y. Bezakan kurungan dia kan, bezakan long Y, dapat 1. At the end you will get 5EX/Y. Okay, itu sahaja saya rasa untuk example kita pada hari ini. Jadi saya harap semua boleh faham konsep yang saya nak ajar. Yang mana DIY ni make sure buat, dan mana yang kita buat FY ni, contohnya FY buat sendiri, FX buat sendiri, FY cari sendiri. Okay, make sure awak buat lah. Dan nak tahu jawapan dia, boleh rujuk lecturer tutorial masing-masing. Alright, itu sahaja untuk hari ni. Sekian, terima kasih, jumpa lagi semua. Assalamualaikum.